memiliki surga tropis di timur Nusantara. Maluku Utara merupakan provinsi kepulauan dengan 76% wilayahnya merupakan perairan. Sebagian besar masyarakatnya hidup di wilayah pesisir dan pelabuhan, sehingga terkendala jarak dan biaya, terutama dalam mengakses layanan SAMSAT di perkotaan. Untuk itu, Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku Utara bekerja sama dengan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah atau BPKPAD dan Jasara Harja berkolaborasi dengan Bank BRI, BNI, dan BPD Maluku Utara menciptakan terobosan layanan SAMSAT. Perlu kami sampaikan bahwa SAMSAT Apung ini didasari pada kondisi geografis Maluku Utara, di mana 76% wilayah Maluku Utara terdiri dari perairan. Sehingga jika kita lihat, sebagian besar masyarakat banyak yang terkonsentrasi di daerah-daerah pesisir. Dan ini tentunya daerah-daerah yang dekat dengan pelabuhan. Oleh karena itu, kami Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku Utara bekerja sama dengan rekan-rekan dari Dispenda Provinsi, kemudian Jasara Harja, didukung oleh Bank BRI yang memiliki kapal apung. Ini melakukan kolaborasi, kerjasama, sehingga bisa terwujudlah yang namanya SAMSAT Apung. SAMSAT Apung di Maluku Utara saat ini tahap pertama masih beroperasional di wilayah Halmahera Selatan yang terdiri dari 9 titik. Kenapa demikian? Karena memang wilayah Halmahera Selatan sebagian besar wilayahnya adalah kepulauan-kepulauan. Tahap berikutnya, kita juga akan lakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang nantinya memungkinkan untuk dilaksanakan SAMSAT Apung yang berikutnya, yang tentunya akan sangat ditunggu kehadirannya oleh masyarakat yang ada di kepulauan-kepulauan yang ada di Maluku Utara ini. Pelayanan SIM keliling Jumat Berkah, pelayanan SIM keliling Hamire hari Minggu Gereja, pelayanan SIM keliling Hamira hari Minggu Pura. Ini didasari pada potensi konsentrasi masyarakat yang ada di tempat-tempat ibadah, di mana jika hari Jumat masyarakat di Maluku Utara ini yang Muslim melaksanakan kegiatan Jumatan. Kita manfaatkan momen-momen ini untuk melaksanakan pelayanan SAMSAT keliling di masjid tempat mereka melaksanakan Jumatan. Kemudian di gereja, kita juga melaksanakan pelayanan SIM keliling di gereja pada hari Minggu. Kemudian berikutnya, kita juga melaksanakan pelayanan di pura, di mana masyarakat yang beragama Hindu melaksanakan aktivitas kegiatan keagamaan atau ibadah. Tidak menutup kemungkinan, kita juga akan laksanakan pelayanan-pelayanan di tempat-tempat konsentrasi masyarakat yang lain. Terus akan kita kembangkan, supaya masyarakat bisa merasakan kemudahan untuk memperpanjang SIM, khususnya perpanjangan SIM A sama C. Dan ini sudah online, sehingga masyarakat yang ada di Maluku Utara, yang mereka itu berasal dari Sabang sampai Merauke, bisa memperpanjang SIM-nya di pelayanan SIM keliling ini. Tidak perlu masyarakat yang dari Jawa, yang dari Sumatera, yang dari Papua harus pulang hanya sekedar untuk memperpanjang SIM A atau SIM-C mereka. Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku Utara menghimbau kepada masyarakat jajaran Polda Maluku Utara dan masyarakat Provinsi Maluku Utara dalam melaksanakan kegiatan di jalan agar memperhatikan tiga siap. Siap yang pertama adalah siap diri, yang kedua adalah siap kendaraan, yang ketiga adalah siap mematuhi aturan lalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam Tribrata!